Sahabat Bis Indonesia, perusahaan otobus PO Agramas meluncurkan dua bis baru menggunakan bodi buatan karoseri Tentrem untuk pertama kalinya. Kedua bus baru milik PO dengan julukan semut merah itu dibalut bodi Avante H8 Grand Captain. Bis anyar milik PO asal Wonogiri itu tetap menggunakan desain ciri khasnya, yakni kelir dengan aksen livery putih dan hitam. Desain tersebut membuat bis tampil makin sporty saat dikombinasikan dengan desain khas Avante H8 Grand Captain. Berdasarkan tulisan yang disematkan pada bodi samping bis, nantinya kedua kendaraan baru milik PO Agramas tersebut bakal digunakan untuk divisi AKAP. Adapun ciri khas bodi Avante Grand Captain sendiri punya desain posisi bangku paling depan yang ada di atas sopir itu model sleeper bus. Sleeper seat tersebut punya konfigurasi satu-satu dan penumpang bisa melihat pemandangan dengan jelas dari kursi tersebut. Sementara itu, kursi di area tengah hingga belakang adalah model reclining seat konfigurasi dua-dua yang dilengkapi legres. Ciri khas bodi Avante Grand Captain adalah pada bagian paling depan kabin, tepatnya di belakang kursi sopir terdapat ruangan istirahat kru bus atau yang biasa disebut kandang macan. Kedua bus ini digendong oleh sasis Mercedes-Benz OH 162 AM Euro 4.